Suatu hari saya pergi ke sebuah pasar tradisional. Saya melihat seorang yang tua gitu ya, berjualan bumbu di pasar. Nah, sampai kemudian saya tertarik untuk membeli bumbu itu ya, padahal saya nggak pernah beli bumbu ya. Istri saya bertanya, ngapain beli bumbu, cuma kan banyak ya, di rumah kan banyak bumbu. Nah, saya nggak mengerti dengan perasaan hati saya yang saat itu hanya ingin membeli dari orang itu ya. Ada perasaan lega atau ada dorongan dari dalam diri saya untuk membeli atau berbelanja di tempat itu ya. Sebenarnya banyak juga orang tua yang lain ya untuk berjualan yang sama ya. Tetapi ada dorongan dalam diri saya untuk membeli ataupun tertarik membeli kepada orang itu. Ya, muncul saja begitu saja ya. Nah, pernah juga saya kedatangan seorang tamu, bisa bilang begitu, yang juga berjualan, datang dan kemudian memaksa untuk beli. Mungkin Anda pernah didatangin orang yang menawarkan pisau begitu ya. Jadi beli tiuk gitu ya, beli pisau, beli pisau. Ada perasaan tidak nyaman dan sebenarnya sama sekali saya tidak ingin membeli ya. Nah, artinya di sini ada satu yang tidak menawarkan, padahal saya tidak perlu saya beli. Ada orang lain yang memaksa, yang mungkin sama juga tidak perlu, tetapi saya tidak ingin. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ketika saya ingin membeli dan saya tidak mau membeli padahal sudah dipaksa? Nah, hal yang sama mungkin bisa terjadi pada diri kita. Pada saat kita ingin memberi sesuatu kepada orang lain atas dasar perasaan kita yang memang ingin memberi, itu akan menjadi suatu kekuatan dan rasa nyaman yang luar biasa ketimbang pada saat kita dituntut untuk melakukan sesuatu walaupun mungkin urgensi atau tingkat kepentingannya sama, tetapi saat kita dituntut untuk melakukan sesuatu ada perasaan tidak nyaman. Sebaliknya kalau kita belajar dari sini kepada orang lain, ada orang lain yang mungkin menjalin hubungan dengan kita saat ini. Bisa jadi mereka senang memberi kepada kita, tetapi pada saat kita mulai menuntut, orang itu mulai jengkel dengan kita. Nah, coba kita awasi atau kita amati hubungan kita dengan pasangan atau dengan orang lain atau dengan keluarga kita. Apabila mungkin ada perasaan-perasaan tidak nyaman atau mungkin hubungan yang kurang baik antara kita dengan keluarga atau dengan sahabat, mungkin di dalam hubungan itu ada suatu tuntut-menuntut yang kita tidak sadari. Kadang-kadang tuntutan itu tidak terlihat, bahwa ternyata saya sudah menuntut. Nah, itu membuat dia tidak nyaman. Atau sebaliknya, ternyata saya tidak sedang senang dituntut sehingga saya tidak nyaman dengan dia. Nah, kapan kita mulai belajar untuk tidak enak untuk dituntut atau tidak menuntut? Ya, pada saat kita merasa diri kita cukup, pada saat kita tidak lagi merasa kekurangan, sehingga di saat yang sama kita merasa keterpenuhan di dalam. Ini yang perlu dipelajari secara terus-menerus, sehingga kita tidak lagi takut untuk dituntut atau kita tidak ingin untuk menuntut. Sadari setiap tuntutan yang mungkin saja masih ada dalam hubungan, sehingga kalau itu dipenuhi atau dihilangkan, bisa jadi hubungan itu akan jadi semakin baik. Terima kasih sudah menyimak dan men-subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.